permainan alun pada zaman dulu menjadi ajang dan kesempatan bagi mereka untuk menemukan tambatan hati. Saat zaman berubah, perkembangan teknologi modern menawarkan banyak hiburan, musik kontemporer, televisi, internet, dan lainnya. Para pemuda dan pemudi tidak lagi terlihat di halaman kampung sekedar untuk bermain rangkul alun ataupun permainan lainnya seperti main tenggara dan sekarang ini. TPD, nah, TPD mungkin satu kelas di atas puskesmas, tapi bukan tidak mungkin nanti ada peningkatan status. Jadi kalau misalnya lokasinya juga kecil, yang jelasnya akan kesulitan ke depan daripada kita berpikir ulang, apalagi mau pindah lagi.
ya lebih baik itu di bawah itu yang cukup luas. Sehingga hari ini dia minta supaya ya seperti yang saya omong tadi, saya minta dengan hormat bapak-bapak yang mungkin saya anggap saksi pelaku lah pada saat itu, menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Apalagi Bapak Yaakob pernah jadi kepala desa, tentu tahu ceritanya, sejarahnya. Begitu juga Bapak Majid ini, gitu. Juga ini Bapak-Bapak Hubert tahu, gitu. Sehingga untuk sementara Bapak bertiga dulu yang akan kami gali, itu seperti apa ceritanya, itu ceritalah sesuai dengan kondisinya dulu yang Bapak tahu. Kira-kira Tanah Naga Banda itu memang seperti apa ceritanya dulu sampai itu adalah menjadi aset Pemda. Gitu. Kemudian dari situ juga nanti mungkin hasil penuturan dari bapak-bapak semua akan dikaji lebih lanjut. Mungkin juga ada penambahan nanti tokoh-tokoh masyarakat yang tahu persis sejarah perolehan tanah itu di bawah sampai itu masuk menjadi aset Pemda. Sehingga hari ini nanti bapak-bapak cerita apa adanya terkait dengan itu kepada bapak-bapak, teman-teman wartawan ini. Sehingga ya dari situ nanti Pemda akan kaji lebih lanjut. Karena rumah sakit ini tidak akan menunggu lama lagi, gitu. Dan tentu membutuhkan cepat, gitu. Sehingga nanti kerja Pemda juga akan cepat. Jadi bapak-bapak narasumber hari ini, dia sudah bisa mendapat sesuatu tentang di bawah. Kira-kira mulai dari yang tertua ini atau Pak Kami juara. Haji. Nah, dari Bapak Yaakob dulu. Kalau saya dari hati yang paling dalam dan yang paling tulus, sangat terima kasih atas bantuan dari pusat yang besar seperti Bapak Bupati tadi bicarakan. Tetapi saya harus berpikir masa depannya. Masa depan itu bukan seperti 10 tahun, 20 tahun, tidak. Itu masa depan seterusnya. Kalau saya, mohon maaf, saya ini termasuk kepala desa yang sukses di Riau. Anak saya walaupun disuruh KB, saya tidak KB. Saya 10 anak saya sudah simpan harta yang kekal buat mereka. Itu di bawah, kebetulan ada tanah saya juga di bawah juga. Itu tidak berarti misalnya, kalau rumah sakit ini tidak bisa jadi di bawah, itu tanah bekas lapangan udara buatan Belanda, itu kan milik pemerintah. Bagaimanapun saya dukung. Tapi kalau bikin ini rumah sakit jadi orang sakit, itu kalau memang bukan bulan-bulan seperti anu Pak, itu bulan 11, 12, 1, 2, 3, itu rob. Rob itu banjir laut, ketemu dengan rob atau banjir dari kali, itu kita sudah rasakan di Riau ini, semua dapur, semua periuk, semua hanyut, apalagi di bawah. Jadi kalau saya secara pribadi dan memang saya yakin lebih bagus cari tempat lain. Di bawah tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Karena yang saya tahu, sultan terakhir yang berkuasa di Manggarai ini, itu Sultan Ibrahim dan Sultan ini Batu bersamaan dengan Raja Abdullah Menanja, orang Bugis. Jadi untuk mereka ambil alih itu saya berdiri dengan pemerintah, tidak bisa. Jadi yang paling tepat menurut saya apa, cari tempat yang bagus, karena ini harta besar, uang besar ini. Tidak gampang. Tidak bisa dengan doa untuk menghalangi itu banjir rob. Tidak bisa. Siapapun tidak bisa. Bapak. Tidak apa-apa. Begini. Ah, jangan dulu ngomong soal apa namanya, soal layak atau tidaknya bangun di bawah. Iya, yang terpenting Bapak pastikan bahwa apa memang itu asetnya Pemda. Omong itu saja dulu. Itu kalau di bagian timur dari apa, seluruhnya ke utara selatan sampai di laut, itu di Mangge Palu namanya, itu ya, asam ratusan tahun itu, ya. Itu ukuran itu milik Pemda.
Bapak kesini. Ya, itu milik Pemda. Bagaimanapun milik Pemda. Kalau yang lain-lain itu menurut saya itu hanya mereka kesempitan jalan untuk cari hidup. Terpaksa mereka bilang itu tanah kita. Itu tidak. Itu yang pasti. Jadi menurut saya sangat syukur ada sumbangan begitu besar, tapi ditempatkan pada tempat yang bisa diharapkan untuk membangun Manggarai sampai sepuluhan tahun atau ratus. Bapak, tanah itu apa, apa hubungannya dengan Supandi terkait lokasi tanah? Itu Supandi saya tahu mereka itu waktu diburu sama Raja Makassar Sultan Hasanuddin itu mereka berperang. Jadi lari kiri kanan. Sekarang kita bicara soal Supandi. Itu Supandi dia punya kerja selain dia datang peluk itu bangku di bawah. Kerja apa dia di sini itu? Sebagai bukti bahwa itu orang yang bisa dihargai yang menyumbang Manggarai dulu sebelum nama Manggarai ada. Itu Supandi. Mereka-mereka itu. Tapi yang dapat saya laporkan sama Bapak, yang adanya nama Kempo itu sebenarnya orang Bugis seluruh sembunyikan diri di Manggarai. Orang Kempo yang sembunyikan diri di Manggarai, sekarang saya ada persoalan besar bahwa tanah di sana, tanah milik saya. Bapak, apa hubungannya antara lokasi Nangal Bandar ini dengan Batu Sumpah Lima Jari? Tidak ada petanda, saya sudah lihat, saya sudah perlu batu hanya satu kubik saja besar. Tidak ada bekas pada orang belum lihat, karena saya punya lokasi di bawah sudah 60 tahun. Itu tambak ikan saya. Tambak ikan di bawah. Jadi saya lihat tidak ada. Untuk meyakinkan itu bahwa aset pemerintah itu? Ya, dia lapangan udara di bagian timur, hanya itu lokasi. Mangga Palu tidak bisa, itu kubur dari orang-orang Bugis dari sampai tidak. Mohon maaf, jadi pada waktu kepala camat Simon Ondok, saya sebagai ini lurah itu waktu kepala desa Gaya Baru kalau waktu itu. Tahun berapa itu? Itu 72. Saya sudah gali begitu banyak dengan si Menonok, datang Sales Leka, dia bilang tidak pas tanah di sini. Padahal maksudnya hanya untuk memindahkan ke rute. Itu tanah-tanah robek, tercabik-cabik bukan karena alamnya. Itu digali sama Belanda, pemerintah Belanda, supaya Jepang tidak boleh turun di situ. Jadi saya lihat tanah itu bagian timur, bagaimanapun itu milik pemerintah. Kalau untuk tadi seperti mau bangun, aduh kasihan, saya rasa kasihan. Itu tanah milik pemerintah jalan terus. Saya begini Pak, sesudah kita gali Pak, Ketua Kepala HK Utama Karya sesalkan, kenapa mesti susah-susah cari biaya, kita tanggung jawab untuk bikin lapangan udara di Nangabanda. Jadi dia patok satu papan bertuliskan 1,6 1 kilo 600 di sini paling tepat buat lapangan udara dan flightnya bikin dermaga di muka pondok saya. Nah, tapi tujuan dari pemerintah kan yang menentukan menang itu pemerintah bukan saya. Siapa saja yang menang dia yang menentukan pemerintah aturannya segala macam dari kita. Tidak perlu terlalu mau bertele-tele itu barang. Kalau ada yang mengaku bahwa itu ahli warisnya susah. Saya di depan. Karena anak saya, semua keluarga saya kepala desa di Reo. Saya jamin di depan. Itu bohong itu. Kan sebagai tanda anu cap 5 jari, cap 10 jari ada. Tidak ada, itu bohong. Batu 10. Ya, paling banyak 1 meter kali 1 meter yang dibicarakan sama Supandi. Karena kita sudah peluk itu batu dulu, tidak ada tanda. Bisa, biasanya ada situsnya, ada kerbau, ada kuda, ada pijit, tanda pertemuan apa. Kalau di lain-lain tempat, kali itu tidak ada.
Sedangkan yang berkuasa di Reo itu dulu Sultan Ibrahim. Anak kandungnya dan mentara Jengkala, cucunya sekarang ada 2-3 orang yang ada sekarang. Itu juga dia tidak berbicara soal siapa punya tanah, hanya dia bikin tambak tuh waktu 5 tahun. Yang terakhir Sultan Salahuddin selesai 52 sama dengan Raja Abdullah Mananja rekayasa Belanda. Artinya ngambut itu karena perkawinan saja. Anak perempuan mereka kawin dengan Raja Reo. Bapak, di bawah kan ada 3 kelompok yang mengklaim sekarang. Bapak tahu dong, 3 kelompok ini. Nah, kalau menurut Bapak, status dari 3 kelompok ini yang mengklaim tanah Nangabanda Pemda punya ini, menurut Bapak, apa memang benar atau tidak? Bahwa itu haknya mereka atau bagaimana? Coba Bapak jelaskan itu. Kalau saya apa? Itu dikatakan apa? Namanya mereka yang berkuasa itu. Kita bicara pada waktu sultan mana itu dia berkuasa. Itu kan sultan terakhir yang kedua itu. Yang berkuasa sampai di Ende, sampai di Kalabahi, itu Sultan Ibrahim, anak kandungnya yang ada di Reo. Sedangkan Sultan Sadahulu itu yang terakhir kerjasama dengan Abdullah Mananja. Mereka itu pada waktu sultan mana mereka bekerja? Apakah ada turunan sultan atau memang mau meyakinkan diri bahwa saya juga orang bersama? Kalau saya tidak benar bahwa tiga orang yang tiga kelompok itu yang mengklaim itu tidak benar. Kalau menurut saya, karena saya belum tahu, tapi yang saya tahu yang empat itu Sultan Ibrahim, itu nama istri dari Sultan Ibrahim itu Siti, melahirkan dan mentara Abdul Majid namanya itu, yang sekarang Nu dan mentara dan Anu. Itu artinya tiga kelompok yang mengklaim di bawah bukan keturunan dari Sultan Ibrahim. Saya pikir bukan, karena saya tidak tahu persis. Pelaku atau jalan sekarang ini bodyguardnya kira-kira seperti itu. Tapi kalau sultannya itu yang harus berkuasa itu sebenarnya itu Sultan Ibrahim. Iya, dia yang bikin turunan di Ende, turunan kembangkan Islam di Flores Timur, Sultan Ibrahim. Saya tidak tahu mereka tuh. Kalau mereka nanti kapan di klaim-klaim, mungkin kita dipanggil, kita bisa berdiri sama. Saya tambah sedikit, Pak. Pada waktu orang tua laporkan bahwa dulu lapangan terbang yang dibuat oleh Belanda itu bukan ada lapangan pacuan macam sekarang lari flight, dulu pakai tali, jadi macam layang-layang, Pak, pegang talinya sudah naik baru lepas itu. Maka kita masih bisa dapat 7 pohon mubur di belakang patokan dulu, tapi sekarang sudah dipotong. Jadi kalau mau terbang, flight, lepas. Jadi bukan pacu seperti sekarang. Ya. Baik, silahkan. Terima kasih, Pak Camat. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Apas tadi. Jadi saya ingin memberikan keterangan ini lewat catatan. Saya tidak melenceng dari apa yang saya akan bicarakan nanti. Jadi saya menjabat kepala desa Reo dari tahun 1983 sampai dengan 1997, kurang lebih 15 tahun. Pada tahun 1989 ada beberapa oknum yang mengklaim tanah di Nangabanda. Jadi melihat ini, saya sampaikan cari kepada camat Reo yang pada waktu itu Pak Maximus Mansur. Ya. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada bulan Januari tahun 1989, diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Pak Camat yang dihadiri oleh unsur muspika Kecamatan Reo dan tokoh masyarakat dengan menghadirkan oknum
oknum yang mengklaim tanah-tanah tersebut. Setelah mendengar keterangan dari Bapak Yusuf Marola sebagai mantan kepala Hemente Reo atau Dalu Reo, di mana tanah Nangga Banda itu diberikan kuasa untuk mengawasi dan menjaga. Tanah Nangga Banda itu memang keberadaannya sejak 1937 kepada beliau oleh raja atau oleh pemerintah Belanda. Pada saat perang Sekutu dengan Jepang, maka diperintahkan untuk menggali selokan sedalam 1,5 meter dan lebar kurang lebih 3 meter agar pesawat Jepang tidak dapat mendarat. Ternyata Jepang mendarat di Pelabuhan Kediri dengan kapal laut. Adapun aset di Nangga Banda itu adalah aset landasan pesawat itu panjang kurang lebih 750 meter ke bawah. Sedangkan yang lain-lain itu belum diukur secara keseluruhan. Setelah rapat selesai, langsung turun ke lapangan guna penunjukan batas-batas. Bapak Muhammad Usmarwal menunjukkan batas-batas tanpa pemerintah daerah di sana. Utara dengan tanah kuburan Mangge Balu, sekarang jalan. Selatan barat dengan tanah Usman dan Pasala. Sebelah timur dengan lorong Suyono, ada lorong di bawah sana dengan kebun isi di sebelahnya. Kemudian sebelah timur itu kebun rakyat yang sekarang batas jalan, dibuat jalan. Sebelah barat dengan tambak ikan milik dan Sile Usman dan Banjar, dan garis lurus ke utara Bapak Yakub Abbas ke bawah. Sedangkan tanah-tanah di sebelah timur dari tanah itu adalah tanah pemerintah daerah, termasuk bekas lapangan udara Sekutu tadi. Setelah mendengar keterangan Bapak M. Yusuf Marola, maka oknum-oknum yang klaim tanah tadi menyerahkan kembali kepada pemerintah melalui camat dan waktu itu. Jadi mereka mengakui bahwa ini tanah pemerintah kami hanya untuk menjaga, untuk merawat sementara saja. Akhirnya kami turun, agen datang, tidak bersalah datang dari Ruteng, utusan pemerintah daerah dan kantor pertanahan Kabupaten Manggarai untuk menentukan batas-batas wilayah desa Leo. Yang pada waktu saya sebagai kepala desa, di batas wilayah desa Leo itu sebelah baratnya kali PGR ke bawah, itu batasnya, sampai ke laut. Itu batas wilayah desa Leo itu yang ada di situ, lokasi itu. Kemudian maka dipatoklah tanah pemerintah daerah yang ada di Nangga Banda tersebut sesuai apa yang ditunjuk oleh Bapak Indusus dan Merola, yang dihadiri oleh saya sebagai kepala desa pada saat itu dan dari pemerintah Kecamatan Riau dan unsur Muspika. Jadi bukan saya sendiri saja, tapi ini dijelaskan oleh Merola kepada Pak Camat dan unsur Muspika. Sehingga selama saya menjabat kepala desa, tidak ada oknum yang mengklaim tanah-tanah di Nangga Banda. Setelah masa Lura Riau menjabat, terjadi kekeliruan dan memberikan keterangan di Nangga Banda, sehingga sebagian kecil tanah kuburan Islam di bagian timur itu disaksikan oleh Bapak Asad dan Tompo tanpa pengetahuan saya, karena pada saat saya menjabat tidak ada oknum yang berani meminta surat keterangan tanah di Nangga Banda. Jadi itu sementara demikian. Jadi ini penunjukan Dalu. Jadi apa, tidak mungkin seorang Dalu itu berkata bohong. Ini saja yang saya sampaikan. Masalah tadi apa mau diperuntukkan apa oleh pemerintah itu ya terserah itu. Saya tidak berhak untuk menentukan itu. Kalau sudah demikian terserah pemerintah dia mau bangun apa. Tapi yang saya tidak setuju kalau ada oknum-oknum yang mengklaim tanpa hak yang sebenarnya seperti yang terjadi di Nangga Banda. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin ada tambahan dari dari saya itu begitu. Karena ada bukti-bukti yang nyata, tapi jangan lupa sama umum saudara. Kami kelas 4 ilmu saudara itu dibicarakan mengenai menggarang. Sultan Bima, Sultan Goa punya anak laki-laki kawin dengan Sultan Bima punya anak perempuan. Sultan Goa waktu itu sampai di Kamelan Dalu Unu di Dalu di Betendaba itu waktu Sultan Goa. Lalu kemudian Beris
Jadi saya cerita tu. Beli mereka bawa emas hampir karung. Sultan Bima tolak. Saya tidak perlu. Saya hanya perlu Manggarai. Karena goa dulu pegangi Manggarai. Dari goa ke goa waktu itu mereka membawa hasil-hasil bawa ke goa. Lalu kemudian karena Sultan Bima atau Sultan goa punya anak sudah dapat tanah itu Manggarai ini mulai takimendi. Takimendi, takilinun, takia, semua itu upeti-upeti dari Manggarai. Itu pajak. Pajak. Dibawa ke sana. Dan kita Manggarai yang korban. Manusianya ada di dompu. Berarti kita ada di dompu. Donggo. Kita orang Manggarai yang korban, dan mereka yang punya tanah di sini tiba-tiba. Itu saya tidak mengerti. Mereka itu kalau saya jangan terus omong. Kalau mereka ini memang sapinya bukan karena sapinya lekat. Mereka dari kecil memang laut cuma laut kalau dia omong, kalau dia tambah. Jadi anak kerja sekarang. Dolang ini tidak ambil orang petani. Itu juga tanah kuburan tadi yang Islam di bawah sarang lupita lupikai. Semua itu yang Belanda punya itu negara punya. Negara Indonesia merdeka ambil semua Belanda punya. Artinya tiga kelompok yang di bawah itu menurut Bapak memang kalau menurut saya itu tiga. Tidak punya dasar mereka. Ya jangan. Kalau kita omong itu pun jajar dulu. Nah, lalu kemudian Raja Leo datang dari Bima, mereka berlabuh di Kota Leo, laut itu sampai di Kota Leo, sehingga tempat itu dikatakan Kota Leo karena raja turun di sana, Kota Leo. Dari itu perahu dari Bima itu di Kota Leo, ya. Sehingga itu tempat dikatakan Kota. Akhirnya kemudian Bapak Kerajaan pindah ke Yesus. Dari begitulah yang mereka sudah kuasa, yang mereka sudah miliki di dalam kota ini, jangan diganggu lagi. Yang di dalam kota, tetapi yang di bawah, kalau menurut saya, di bawah tempat yang belum ada pagar. Pagar itu hanya di samping pintu rumah. Itu dulu, tahun 41 saya pergi, umur 5 tahun lebih. Dan 41 dari saat Bapak Menteri Manggarai Utara. Menteri Hua, Manggarai Selatan itu Bapak Kumat, orang Manado. Saya Bapak pegang dari dari Bari sampai ke sampai ke kota. Ya. Saya Bapak setiap 6 bulan dikirim 6 learning yang tamat SMP untuk belajar menjadi menteri dan sapi bapak. Dan sapi bapak itu pegang merantau menteri. Artinya sepengetahuan bapak, mereka tiga kelompok yang mengklaim itu memang tidak punya dasar, nah, bukan miliknya mereka. Begini apa yang dasar? Artinya bapak? Bukti kerja. Apa bukti? Coba. Yang hanya ada pagar tahun 41 itu hanya di dalam pesalah yang mengelola punya. Yang sekarang dijual kepada Pater Stanis Biparlo. Dan sekarang kami tinggal. Kami sudah bayar sama gereja. Tapi ya, pagar itu. Itu salah pagar. Karena begini, di bawah itu mereka buat pagar. Kerbau liar, kuda liar, babi hutan, masih ada koge, masih di bawah itu. Akhirnya pagarnya sembah hidup satu dua satu. Tetapi di pesara punya itu bukti jual dan merola dan dapat jual sama paten babi paro. Itu salah batasnya. Kerbau itu pemerintah punya. Janganlah masa-masa.
Lalu kemudian bupati dan yang baru datang buat apa? Gula garam. Gula garam. Sekarang orang bilang ini kami punya. Jangan. Di mana waktu itu? Si pemerintah punya. Gula garam apa? Garam gudang apa? Kampung garam itu. Gaki-gaki satu pertama dulu. Ladang garam. Jadi begitu. Jadi menurut saya itu begitu. Jangan omong tidak. Saya punya insaf itu. Apa karena apa bukti? Jangan. Lalu apalagi kita mereka itu bukan omong pejabat. Segala hasil demokrasi di bawah sana, di Bima bawah sana. Manusia diikat, kurang menggerai, tangkap di pejabat. Bawa di Donggo. Kita menggerai yang korban. Sekarang kita minta lagi bawa menteri ambil lagi. Dan yang sudah ada di dalam kota ini, macam bapak, pemerintah sudah punya pajak, sudah punya sah dari pemerintah semua sampai anak. Saya ada kumpul keluarga semua ini. Saya pemanah ke orang Islam. Setiap ini sampai keluarga semua. Dari begitu saya minta artinya saudara kita ini yang hadir ini adalah pahlawan negara. Kamu adalah pahlawan Rio. Saya lagi satu dua hari mati. 80 lebih kan? 84. 85. Itu. Kami baik kalau kau dapat rumah sakit itu nanti. Tetapi kami berjuang sekarang supaya kamu Reo yang sisa ini ada rasa rumah sakit yang baik. Pemerintah sudah tolong memanfaatkan uang. Ayo apa? Karena ini kali sekarang dunia sekarang sudah maju, bisa dibendung, bisa digali lagi apa? Dikeruk lagi apa di sana sehingga air itu lancar. Itu teknik. Sekarang sudah mencari pintar. Jangan terlalu pikir. Kasih mereka siap. Opa, menurut Opa terkait dengan ada batu sumpah lima jari, itu sejarahnya bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya yang perlu itu. Tidak. Saya ditambah di bawah. Barangkali daratnya tidak cukup 100 meter dengan tambak saya. Dia punya batang. Lalu cuma laut tempat tambak bisa laku. Tidak ada. Kalau di Bali di mana ada? Ada kerbau dorong tambak. Satu tambak ingin bawa dulu. Tidak. Hanya itu tadi pelarian waktu perang dengan Sulawesi orang Bugis. Yang paling banyak supaya pas sedikit melebar pengetahuan paling banyak di Kuching Sarawak. Jadi semua penduduk Malaysia itu kebanyakan dari Bugis yang lari. Yang kedua di Ambon Utara, pulau-pulau di Ambon Utara itu orang Sulawesi. Yang paling banyak lain itu di Kempo. Kempo itu kampung persembunyian orang Bugis. Jadi mungkin sedikit versi berbeda dengan saya sedikit ada tadi. Kenapa bisa Kota Reo dikatakan Kota Reo? Padahal tidak ada oto, tidak ada orang pindah segala macam. Karena tidak berani jalan di laut, Belanda kuasa di laut dan orang Makassar. Ada orang jalan kaki, bawa tie, bawa apa, jual kayu manis, kayu saka, segala macam itu. Supaya jangan sedikit tambah keliru, orang mana bisa kota, tidak ada apa-apanya di situ sampai sekarang. Di situ, Pak. Jadi, orang pelarian. Jadi, mama kandung saya terlahir dari Kempo. Makanya saya 2 tahun baru-baru berdiri di bawah untuk membenarkan saya punya harta di bawah. Yang mungkin 40 miliar sekarang. Saya ambil surat dari kabupaten, ada di tangan saya. Nama orang tua saya itu Agoro Pompu Jeko. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya. Dan mengapa baru sekarang saya tutup? Karena 10 tahun lalu harga tanah di Labuan Bajo 1 hektar 10 juta.
Sekarang 1 miliar, 1.000 juta. Makanya kita buru itu. Begitu juga mereka. Mereka ini yang patok-patok di bawah. Pak, minta pernyataan Ditjen 101 soal bagaimana dukungan itu untuk pemerintah terkait dengan aset yang ada di Nangabanda. Namanya kita sebagai warga negara wajib mendukung pemerintah. Ini tujuan yang baik. Selama pemerintah itu memiliki tujuan yang baik, kita dukung. Sama. Saya sama persis yang disampaikan oleh Bapak mantan Kepala Desa. Karena untuk pemerintah, untuk negara kita tidak boleh. Mereka mau buat bagaimana, mau tingkat, mau bendung ini kali ini. Ada semua, masa depannya kita yang baik. Saya mungkin 2-3 tahun atau 1 tahun lagi mati sudah. Tapi saya mau berjuang sebab kamu adik-adik semua, susu-susu semua dapat rumah sakit yang bagus, dapat jaminan dari pemerintah yang bagus. Itu kesian. Untuk saya bukan rasa lagi. Mungkin saya dengan Pak Yakub ini lagi nanti kita tanya. Kalau papanya, mungkin 1 tahun lagi. Jadi kebetulan yang kedua tadi disinggung oleh Pak Wakil Bupati itu bahwa mau perbaiki air minum, itu kalau saya sudah 3-4 tahun lalu dipesan sama anak saya di Ruteng, yaitu Insinyur Baharudin yang kerja dengan pemerintah, jangan coba-coba kamu minum air kali. Usahakan minum air, Pak. Karena ini 100 ton berkali 1 minggu tak ikan bau, tak ikan babi, tak ikan kuda dari Ruteng. Jadi saya semua yang rencana pemerintah saya dukung. Sebab saya takut sudah 84,5 saya dengan dia. Mungkin lagi 2 minggu, siapa tahu. Kami berangkat. Kesempatan ini kami mau omong untuk kamu. Pasama di kerabu. Untuk itu. Jadi saya semua rencana pemerintah baik. Tapi di dalam hati saya juga tahu bahwa yang menentukan sejarah siapa yang menang. Ah, itu lebih baik saya dukung pemerintah saja daripada saya repot-repot. Cuma kalau mau bikin rumah sakit di bawah, kalau saya tidak mau, saya tidak dukung. Karena bukan tambah sakit, bukan seperti orang di Singapura, di mana itu bukan rumah sakit, Pak, rumah sehat. Di Indonesia, bahasa Indonesia rumah sakit. Jangan sampai nanti tambah sakit, setengah mati mereka. Bagaimana soal dukungan pemerintah terkait dengan penertiban aset, Bapak? Komentarnya bagaimana? Terkait dengan keberadaan aset daerah selama ini yang ada di Rio ini? Saya kira semua bagus. Jadi semua bagus dalam arti, saya sedikit panjang, Pak. Dari 17 desa yang sama dengan saya itu, maka saya bicara dengan itu tadi yang dari Kajong, masih hidup dia tidak. 17 desa saya tak ada pikir sudah berangkat semua, padahal masih tinggal satu yang dari Kajong, masih hidup dia. Jadi saya tidak mau terima begitu saja panggilan Tuhan, saya masih bisa urus diri dan anak saya. Orang yang bisa cepat, sehingga orang tanya begini, mau sekina wina kok, apa mau mati, bikin kenyang orang makan sate saya 84, kalau bisa saya rencana 100 tahun. Bapak, maksudnya tadi Bapak, soal itu punya komentar, karena pemerintah sekarang turun peduli terkait dengan keberadaan aset di Kecamatan Reuni, penertiban aset, apa komentar Bapak? Saya kira yang terbaik mereka itu. Jadi kalau ada beko sedikit itu manusia, bukan malaikat mereka. Kalau saya. Untuk Pak tahu, waktu saya kerja dengan Salis Lega, itu hanya sumbangan Rp5.000 atau 17 kilo. Hanya untuk dia bikin bangga-bangga kita kepala desa, kasih 2 setel baju coklat. Itu saja, tidak ada gaji. Hanya persen Rp5.000, tapi saya bisa perbaiki
anak cucu dan rumah sekolah SD Negeri 2 itu saya bawa ke atas. Yang SD Jati saya punya tanah. Kalau saya cuma yang mau bikin rumah sakit di bawah, jangan sampai orang tambah sakit, itu saja. Sekarang dari dan emosi. Jadi begini Bapak, begini. Teman-teman wartawan ini tadi, saya maksudkan begini. Dari Bapak bertiga tadi memberikan statement akhir bahwa apapun yang diklaim oleh tiga kelompok itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kemudian nah, tidak ada bukti kan. Ya. Apa bukti? Ya, nah. Artinya tiga kelompok di bawah itu tidak benar. Harus ada bukti kerja, Pak. Ya, maksudnya tidak benar itu. Tidak benar itu. Kita tidak benar. Akhirnya rusak semua nanti. Ya. Kemudian yang kedua tadi, yang dimaksudkan oleh teman-teman wartawan ini tadi, karena Pemda sedang menertibkan aset. Saya ambil contoh saja, ada rumah dinas. Kalau dulu kan tinggal kosong, begitu. Sekarang dalam rangka salah satunya untuk meningkatkan PAD Manggarai ini juga ya, supaya harus ada kontribusinya dari orang yang tinggal di situ. Nah, itu yang sedang digalakkan. Apa Bapak setuju itu? Gitu. Daripada tinggal kosong kan, macam rumah dinas banyak ini, no? Nah, selama ini kan tinggal kosong, jadi mereka juga harus ada kontribusi terhadap negara atau daerah. Harus, Pak. Kenapa harusnya seperti itu? Begini Pak, kalau bisa saya usulkan, ini tentara militer pakai bayonet dengan manusia yang malas-malas. Seperti contoh Pak. Kalau saya pergi di kebun jam 7 pagi sampai jam 12 sudah tanam pohon kelapa 20 pohon. Itu dipatok anak-anak muda sementara pegang HP. Pula di rumah sepak periuk dengan piring. Padahal ibunya janda. Itu yang dipatok. Jadi kalau saya militernya ini sekarang seperti saya kerja dulu. Mesti kasar sedikit. Kalau perlu kusuk dengan bayonet perutnya yang malas-malas. Untuk kebaikan real, kebaikan Manggarai, kami dukung pemerintah. Setuju, Pak. Enrico Sukur, SPI.
Thank you.